ya nyanyinya tadi. Tapi yang penting Bunda ini memang pakamnya kan. Untuk karakter-karakter ya. Karakternya ada, nanti tinggal biasa sama Bunda. Ayo Bunda, mau. Boleh kapan janjian sama Bunda ya. Oh, Indra, ingat satu lagi. Silakan Bunda Lili, yuk. Demi cintaku padamu, kemana pun kau kan ku bawa. Kasihan kameramen lho. Walau harus bukalan lautan bara. Coba stop. Tidak emosi, biasa dengan biasa. Coba kali ini kan. Kamu lagi. Emosi Indra nih. Demi cintaku. Kenapa cuma ada begitu? Tadi katanya enggak begitu. Demi. Kemarin kenapa sih? Kenapa kalau gue tuh lebih cocok masuk ke suara cowok tuh? Misalnya kalau penyanyi, gue nyanyiin lagunya Judika, suara cowok-cowok tuh gue masuk. Kalau suara perempuan gue susah gitu loh, Bun. Tapi sih suaranya agak berat. Serak-serak bahasa, Bun. Lebih berat mungkin lebih berat. Suaranya ya. Jadi baik suara maupun wajah lebih berat laki-laki kita, ya. Kita harus mengenal warna karakter kita. Jadi jangan bunuh diri. Lagu yang populer, kita nyanyikan jangan, karena bukan warna kita di situ, kita mengenal. Jadi suara tuh ada warnanya ya, Bun, kayak misalnya aku kan suaranya agak berat tadi, biru tua misalnya warna. Ini mungkin warna lebih ke pink, Indra lebih ke ungu janda gitu. Maaf, ungu terong. Tapi gini, tadi kita bilang masalah viral-viral, Bunda Hetty itu kemarin gara-gara apa sih? Apa yang aku dengar? Cantiknya, matanya, itu Bun Monas. Coba berdua, kemarin aku, berdiri mak bulu roma. Stop, ini satu, suara dua, satu kompak. Oh iya. Ber. Samain dulu nadanya, Bu. Berdiri bulu roma. No. Berdiri. Aku pun. Okay. Berdiri. Burung abangku. Abangku punya burung di rumah. Burung kakak tua, yaudah. Tua ga berdiri mak bulu romaku. Berdiri mak bulu romaku. Tapi Bunda besok, nggak tahu ini kapan tayangnya, Bunda akan berangkat ke
Malaysia selama 3 bulan. Aduh. Akan menjadi juri di sana. Wah, keren. Senang banget bro, kembali ke Malaysia. Tapi asal siap aja semua yang karantina. Oh iya, iya. Disiplin. Gimana pun harus apa? Harus karantina, harus disiplin. Tapi kan seorang juri kan harus menguasai juga dari sisi peserta, kita harus menguasai semuanya, apa yang seperti Bunda. Iya, jadi di Malaysia ini besok, alhamdulillah, Gegar Pagarsa namanya. Gegar Pagarsa itu sama seperti, mohon maaf, seperti Golden Harvest. Jadi ini yang sudah 5 album, 6 album, 2 album, 7 album yang sudah tidak eksis lagi. Kalian diminta untuk, ayo kita ikutan, tapi ada jurinya. Siapa juri yang ikutan? Nah, itu berapa album gitu. Berapa album? 150. Oh my God! Terima kasih.